3, 2, 1. Wanita butuh teman bicara, laki-laki butuh teman cerita. Wanita bisa melarikan diri pada semua kejenuhan dengan cara memasak, bermain dengan anak, menggendong bayi mereka, ngobrol dengan tetangga pun bisa, atau juga berdiskusi soal keluarga dengan rekan kerja. Banyak hal yang sangat menarik, sementara laki-laki tidak, mereka hidupnya sangat monoton. Jadi bersabarlah terhadap makhluk monoton yang satu ini. Wanita hidupnya sangat berwarna, sementara laki-laki tidak. Mereka nggak akan mau tuh mikir warna topi pada bayi pertama mereka, motif sepatu bayi mereka, corak baju pada bayi mereka, atau juga spray bayi mereka, gambar polkadot, garis-garis, tayo, dan lain sebagainya. Mereka nggak akan mau tahu itu tuh. Bagi laki-laki, bayi mereka mau pakai apa aja nggak masalah. Yang penting bayi mereka pakai baju aja itu udah cukup. Bagi mereka yang penting adalah fungsinya. Bagi wanita, keindahan visual itu sangat penting. Jadi, jika suatu saat laki-laki dan perempuan meributkan hal-hal semacam itu, mereka tidak akan pernah menemukan solusi karena otak laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Laki-laki diciptakan untuk hal-hal yang skalanya lebih besar daripada itu, untuk berpikir jangka panjang dan tanggung jawab yang lebih besar daripada seputar keindahan-keindahan semacam itu. Jadi jangan berpikir untuk berpisah karena berbeda sudut pandang. Laki-laki tak cukup waktu, tak cukup perhatian, dan tak cukup paham Anda. Kebersamaan 50 tahun, pernikahan perak, emas, mutiara, logam mulia pun tak serta-merta laki-laki memahami Anda. Mereka hanya hafal kebiasaan-kebiasaan Anda wanitanya.